panas. Ini menunggu sepur lewat, guys. Sepur lewat dari arah kanan ini, guys. Kok suwimen, guys? Mandek aja. Go, guys. Kargo, sepur kargo itu, guys. Arah Solo mau ke Surabaya. Ini kebetulan hujan. Yang hijau-hijau, guys. Jangan yang hitam-hitam, apalagi kalau lagi syuting itu cemberut ya, pasti enggak hijau-hijau itu. Nah, itu. Karena feng shui-nya itu mempengaruhi, guys. Selama peninjian ditunggu aja, guys. Nah, pasti di-upload. Kopirek dibuang aja, guys. Tapi kalau kopirek tidak tahu kopireknya yang mana itu, nah, itu baru suntres, guys. Karena ada teman-teman itu nggak hijau-hijau karena kopireknya nggak tahu yang mana, jadinya mau hapus yang mana, yang bingung yang mana, dan akhirnya menunggu, merongos, galau, dan mengurung diri sendiri dan galau lagi. Itu, guys. Tempat burungnya, guys. Ini dipasang di sawah. Di sini ada juga. Aduh. Itu, guys. Kalau malam itu ada burung ceguk atau burung hantu, itu diharapkan stay di situ. Nginep, istilahnya nginep di hotel di situ itu, guys. Jadi dia bisa melihat-lihat ada tikus atau enggak ya. Nanti dimakan sama burungnya itu. Understand, guys. Kopireknya, guys. Terima kasih, silakan subscribe dan tonton dan caci maki ya, guys. Dan untuk like, jempolnya dikasih satu kali, kalau tidak suka jempolnya ke atas dua kali, ke bawah. Kalau loncengnya, kalau tidak suka dipencet dua kali, guys. Terima kasih dan semoga sehat.